Saudara, kita ke sorotan lain. Boy band asal Korea Selatan BTS resmi diangkat jadi utusan khusus dan mendapat paspor diplomatik. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in langsung menyerahkan surat penunjukan BTS sebagai utusan diplomatik di Istana Kepresidenan Cheongwa-dae. Surat ini diserahkan menjelang keberangkatan BTS ke sidang umum PBB ke-76 di New York, Amerika Serikat pada pekan depan. BTS akan berpidato di sidang umum PBB membahas soal Sustainable Development Goals. BTS juga mendapat paspor diplomatik yang artinya ketujuh anggota BTS bebas bepergian ke 199 negara tanpa visa.